lagi kita dekat Sudut Selera Maksu. Untuk hari ini kita nak rasa makanan special daripada Sudut Selera Maksu, iaitu sambal paru. Yang ini memang speciality dekat sini. So pagi-pagi yang best dekat sini adalah nasi lemak, sambal ayam dengan sambal paru. Kombinasi yang sangat best. So kita rasa macam mana, sedap tak? Okay, kita ambil sikit sambal paru ni. And then ayam sikit. Cukup rasa. Ada manis sikit, ada pedas sikit. So memang best. So, mai. Okay, untuk pengetahuan semua, ni lah cocktail owner untuk nasi lemak Kak Su ni. So Kak Su, Ahmad Su, kalau untuk sambal paru ni memang rasa berbeza sangat dari tempat lain. Apa rasa dia? Apa yang menyebabkan sedap sangat ni? Pilih ni favourite lah, tempat favourite sekali. Rasa dia kategori ni kari lah kan. Sambal dia pun kena kari. Okay. Dia masak dia saja gojak. Gojak? Betul lah. Dia memang dia lah. Dia memang sedap lah. Untuk yang ayam ni pun, Ida rasa banyak-banyak rasa yang rasa sambal ayam ni memang best. Kalau apa juga rasa yang sambal ayam ni sedap? Okay. Makan ayam ni sendiri lah. Sambal kena sedap lah. Tak sedap. Betul, dia kena saling melengkapi. Okay, alhamdulillah dah selesai breakfast kita hari ini. So untuk siapa-siapa yang nak datang cuba nasi lemak Kak Su, boleh datang ke Sipan 4 Kangkung. Nasi lemak Kak Su betul-betul bersebelahan dengan ayam di sini HQ di Sipan 4 Kangkung. Orang yang tak pernah mai lagi boleh tengok dekat pamphlet Sipan 4 tu, masuk ke Jalan Yang Menghala ke Kangkung, 100 meter terus sampai ke nasi lemak Kak Su.